Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat Jalan-Jalan Pedesaan. Pada hari ini saya akan melakukan trip report menuju ke Lampu Kali SL. Kita akan melihat kampung-kampung mana saja yang akan kita lalui. Oke, langsung saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe Jalan-Jalan Pedesaan. Jika yang sudah subscribe, saya akan banyak-banyak terima kasih. Kita lanjut. Kita start dari Desa Koripan, Kecamatan Malang, Kabupaten Gunung. Suasana yang indah. Thank you.
saat Polsek Kecamatan Batu Malang. Bakalan Desa Lumajang, Kecamatan Batu Malang, Kabupaten Mojokerto. Suasana Dusun Bakalan, Desa Lumajang. Kalau berkenan, teman-teman, kita ke
kelihatan pemandangan yang indah di depan mata. Desa Wonogampir. Oke, kita sudah di Wonogampir. Kantor desanya. Kalau ke kiri ke Dusun Gedangan. Pak Gedangan. Lurus saja. Yeah.
Base camp pertama pendakian Gunung Bismo via Putisari ke kanan dusun Maron. Watu Malang, eksotisme dusun kecamatan Watu Malang yang ada di Kabupaten Wonosobo. Putisari, desa Putisari. We'll be right back.
Watu Malang, yaitu Dusun Jawera, dusun tertinggi di Kecamatan Watu Malang. Dusun tertinggi kita sudah memasuki Dusun Jawera. Demikian teman-teman semua, jelajah jalan di Kecamatan Watu Malang, sungguh eksotis. Kecamatan Watu Malang ini kita sudah sampai pembukaan.